Inilah hidup yang berharga. Namun bagi mereka yang hidup dengan diabetes, sebuah luka bisa menjadi ancaman serius. Tapi sayang, masih banyak yang belum paham dan tahu cara merawatnya hingga sembuh. Halo, saya Dr. Kelvin dari Klinik Diabetes M. Ganicare. Memiliki gula darah terlalu tinggi dapat merusak pembuluh darah dan saraf sehingga akan mempengaruhi sensitivitas di beberapa bagian tubuh. Di saat kondisi ini, kalau ada orang punya diabetes dan gula darahnya tinggi, lalu dia terluka, bisa jadi luka itu nggak baik-baik aja. Nah, banyak orang mengabaikan hal ini yang membuat lukanya tidak dirawat dengan baik. Padahal dampaknya bisa sangat berbahaya. Besar kemungkinan berujung amputasi, bahkan kematian. Mungkin ada di antara Anda yang punya pengalaman serupa tapi bingung harus apa. Di Klinik Diabetes M. Ganicare, Anda bisa mendapat jawaban yang tepat tentang luka diabetes Anda sekaligus dirawat hingga sembuh.